Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa like and subscribe, and komen-komen yang banyak, dan support channel saya terus supaya saya makin semangat membuat video ini. Terima kasih. Sekarang jam 14.10. Lagi nemenin ibu negara makan di Tawan. Bubur dan sayur. Gua masih puasa. Gua puasa hari ini. Jadi nemenin aja ibu negara. Ini lapar. Kami udah bunuh. Sayur, bubur. Makan yang banyak. Biar babynya sehat. Pin lumayan rame, gue lagi di pin 1. Parkirnya lumayan susah tadi. Coba kita lihat komen-komen netizen, netizen. Ada yang nanya, Bang Rian cara bisa tahu pilot berangkat terbang gimana sih? Biasanya kita di SMS, ada SMS masuk, kemana nih? Kita sudah contoh SMS ini. Tuh ada SMS nih, kayak gitu tuh. Ada SMS-SMS kemana-kemana. Terus nanti cek di website-nya, schedule-nya. Ada yang nanya, gak pernah makan nasi lagi? Iya, gue lagi gak makan nasi, jarang-jarang. Males, gak butuh. Ada yang bilang nih, tahun lalu gue pernah pesan sama Bang Rian melalui komentar video di YouTube. Pokoknya poinnya tetap balas-balasin komentar. Gue bukan yang gak mau balas komentar, karena komennya banyak. Balasin satu-satu PR, nih gue bacain aja ya. Komen-komen yang banyak. Komen yang banyak. Kalau tiap nonton komen aja. Hai hai gitu. Ada yang nanya, Bang, lu masak bayamnya apa? Gua cuma rebus doang. Cuman lu kalau mau tambahin garam gitu micin ya terserah lu. Enggak apa-apa juga. Dibanding lu makan makanan enggak jelas, mendingan bayam pakai micin. Ya udah, cari. Gue lagi di tim 2 sekarang. Suasana ramai. Istri gue mau ngelihat sarang burung walet. Sarang burung walet. Bird nest. Bird nest. Katanya bagus buat kesehatan. Yang 6, 850 ya aku lihat harganya. Sarang burung walet bagus buat kesehatan. Tapi mahal. Mahal sekali. Ini toko jam ramai banget tuh, banyak orang. Daripada beli jam ya kebanyakan duit. Beli jam. Yang itu
itu belum sama ongkir ya. Bedanya berapa? 945. Ini? 800. Ongkirnya paling berapa? Ya, ini aja. Kamu lihat aja, itu bedanya kalau jauh mah. Bentar ya. Tidak jadi beli karena murahan di online. Beli di Tokopedia, Tokopedia belum mau endorse gua. Bedanya bisa 100.000, bebas ongkir lagi. Saatnya kita pulang. Pulang-pulang mall rame banget deh. Bagus deh mall rame, biar ekonomi berputar. Udah lama nih gak nge-gym, dan seminggu besok nge-gym lah. Parkirnya jauh di bawah. D3 turun satu lagi. Saatnya berbuka puasa. Sekarang jam 17.51, sudah buka. Ya TV-nya? Gak tahu, ikutin TV. Buka, 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 buka. Kurma dari kulkas. Kurma, kurma, kurma. Bikin kopi, ah bikin kopi. Korma bikin kopi. Macet jalanan tadi. Karena kita datangnya early, jadi nggak macet. Pim sih rame. Pim mah rame. Asal bisa milih jalan nggak macet kok. Kopi, 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 kopi. Ini apa? Ini beli apa? Itu ikan. Ikan gurame di Balaiber. Beli di mana? Brandnya, brandnya mah komplit ya. Oh, beli sana semua. Ada ayam, ada itu. Ayam kan bosen ya. Rata-rata harga 50.000. Ayam satu, 50. Kopi saja, kopi Nescafe. Pokoknya rata brandnya itu untuk beli makanan. Kalau dulu kan di pasar. Sekarang di pinggir jalan semua. Pasarnya udah gak ada. Pasarnya gak ada. Tuh. Kopi, 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 pakain kayu manis. Itu segitu 15.000, murah. Apa namanya? Apa? Kerupuk kulit. Kerupuk kulit, ngopi, 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 ngopi. Tapi udah anginnya. Udah. Tidur sih tadi. Hari kita berbuka, lihat ada kelepohnya cantik sekali. Ada apa ini? Ada macam-macam, macam-macam, ada arem-arem, ada gorengan. Wih singkong, mari kita berbuka. Pertama, minum dulu, air hangat. 41 derajat. Oke. Waduh, bingung dah. Makanannya semeni, meni, meni. Kok ada pelicin? Kurma. Potretin dari sana kan, dari sini. Soalnya ini lebih tinggi. Man. Jadi gitu, dari sini gitu. Tapi jangan kelihatan, dari situ.
Thank you. Ambil air lah. Cendol, cendol. Cendol durian. Sediakan tempat. Cendol durian, cendol durian. Ini apa? Cendol. Oh ini tadi yang beli tanah abang. Tanah abang. Apa namanya itu? Bubur sumsum. Sumsum. Lo dari mana aku nggak ada foto. Lagi main. Ayo naruh dong. Naruh udah gede udah gak mau. Sekarang jam masih kecil ditaruh mau. Dia 1.24. Gak mau tidur di rumah ya dulu. Gak bakal lah. Makan malam. Orang dulu di pulau mas. Tidur di kamar semua. Kan udah bilang Rian tidur di kamar sendiri. Tidur ya di kamar aku sih. Gelar, udah gede gitu, gak bakalan. Kamar disediain satu-satu. Sepertinya paling sulit dihilangkan dari permukaan apapun. Kalau gelap mak semua. Di permukaan porselen atau besi tahan karat, teteskan cuka putih di permukaan tersebut. Ini pada cerita Rian bukan. Kemudian gosok nodanya dengan gulungan. Aduh, kenapa jamur aku dipakai? Orang buat bahan ini mahal mahal gitu. Ini bukan bahan ini. Dan kamu tak perlu repot-repot. Udah bilang taruh di sini. Udah pakein di sini. Aku buat bahan ayam. Bahan jamur. Saatnya untuk minum soda dan bersih. Masih lain kali aku simpen ya. Coca-Cola mengandung karbonat ringan dan asam fosfat yang akan berguna. Jamur ini mahal banget. Tuangkan soda ke mangkuk toilet dan diamkan selama 30 hingga 20 menit. Buat bami ayam, aku mau dibawa. Tidak ada deh sekarang. Bami hijau, pakai jamur. Udah belinya susah dapetnya kan, belinya harus malam. Agar cairan kotor tidak menyiprat ke seluruh kamar mandimu, kamu juga bisa menggunakan cuka. Aku bilang aku lagi mbak ini, jangan dipakai. Sebagai pengganti soda. Aku salah bilang buat mbak ini. Mbak ini. Bahasa aku kesal. Ya ini, enggak ini. Yang harus kamu lakukan adalah masukkan kepala pancuran ke kantong belakang. Iya, aku kenapa ini pakai campur. Ikat kantong dengan karet gelang. Setelah 1 jam, lepaskan kantong cuka dan biarkan air mengalir. Jadi kita nggak tahu. Ayamnya juga dibumbungin ya, Dian. Wow, sekarang saya bisa ngaca di kepala pancuran. No. 8. Buat kamar mandimu bebas kuman. Kalau kamu punya mesin uap, sesi bersih-bersihmu bisa jauh lebih efektif. Uap membantu membasmi kuman dan bakteri. Jadi, uapi saja. Ya, garing. Wangi bakarannya enak ya? Ya, berhenti ngepak. Laku 15.000. Bawah pokoknya 50. Ini yang jadi sama. Jamurnya ngumpul semua. Orang buat bikin bakmi ayam. Itu kan ada bakmi hijau, aku mau jualin. Jualin lagi deh. Itu jual sekantong, udah dibeli orang. Aku tinggal yang 18.000. Habis. Restoran kali ya.
dua kantong kantong habis. Enak petainya. Garing, garing. Garing pahit. Udah mau aku makan ya. Aku mau makan pindang, gak ada telurnya sakit. Ini makanannya begini. Ariana pupu lucu ya. Diceritain terus tutup bantal. Pupu, no pupu. Katanya main kurang main tutup pintunya. Bau. Enggak, terus dia kayak lagi ngetok-ngetok gitu. Kirain Dina lagi. Lagi nyor-nyoret. Buka kamarnya bau. Dia ngetok-ngetok kenapa ya? Mau keluar. Mau keluar kali ya? Enggak. Ngetok-ngetok tembok sama katanya. Katanya dia kalau kan berdiri gini-gini. Mau tadi lagi ketawa terus sama tidur. Terus katanya Ariana dirayu, akhirnya mau pupu di toilet. Ngomong aku, no pupu. No pupu. Jadi kan juga ketawa. Tapi udah bau ruangannya makanya udah keluar. Tapi dikit. Sip. Pupu, no pupu. Udah kebelet kali. Kan bisa bohong. Dina mau ngajarin, kalau pupu bilang. Nasinya mesti diinginkan dulu. Kalau enggak airnya banyak kan. Ini berasnya takut air. Ibin juga bilang, aku berasnya takut air, berani air. Iya. Aku pertama enggak bisa makan, keras. Aku rendam, atau aku tambahin air, baru. Ambil dong. Diambil tulangnya. Nah gitu. Udah menghantarkan sama tamu sih. Tapi baik. Takut. Cari. Sebabnya anak tamat.